Halo Otomotif Mania. Nah, sekarang gua lagi berada di satu buah mobil, yaitu Nissan Livina, new Nissan Livina yang baru keluar dari showroom, dan rencananya pada hari ini akan kita coating untuk satu mobil. Nah, ini kita sudah mulai memasuki proses coating. Yang pertama-tama untuk coating biasa mobil kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu, setelah sudah bersih semua untuk bagian-bagian bodinya sehingga tidak ada kotoran dan debu-debu, tahap berikut kita memasuki ke bagian proses poles di sekujur bodi dari samping, depan, hingga belakang, hingga roof. Setelah itu baru memasuki proses nano coatingnya. Nah, kita lihat untuk prosesnya seperti apa. Ini udah mulai ada di samping. Kita lihat untuk prosesnya, biasanya dilakukan panel per panel. Nah, setelah selesai semua, baru memasuki tahap kedua. Kita lihat ya untuk